Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, jumpa lagi di channel Adventure Dingga, masih di Solo teman-teman. Nah, ini aku mau makan siang, mencari kuliner lagi ya. Nah, dapat rekomendasi, kita mau makan di warung yang menunya itu banyak ya. Jadi ini adalah warung yang dekat dengan stasiun Balapan Solo teman-teman. Nah, nama warungnya adalah Warung Makan Pak Di ya. Untuk kesini ini masuk gang ya teman-teman, jadi untuk parkirannya cukup sempit, tapi ada tukang parkir yang bantu teman-teman karena aku bawa mobil ya. Nah, ini seperti ini tampilan warungnya di sini. Nah, dimasuk gang ya teman-teman. Untuk menunya banyak menu aneka masakan Jawa, terus gorengannya juga lengkap teman-teman ya. Nah, menunya ada rawon, soto, sup, pecel, nasi kare, daging, asem-asem. Wah, pokoknya banyak ya teman-teman untuk menunya. Kita ambil gorengan teman-teman ya. Untuk minumnya juga lengkap teman-teman, ada teh panas, jeruk panas, jeruk hangat, es jeruk dan sebagainya ya. Jadi di sini suasana makan di sini teman-teman ya. Nah, untuk warung Pak Di ini buka jam 6 pagi sampai jam 5 sore. Nah, aku pesen menu kare daging teman-teman ya, nasi kare daging, karena kayaknya aku belum pernah nyoba. Tampilannya seperti ini ya, berkuah, terus ada dagingnya, isiannya ada toge, ada daun bawang, terus kuahnya kuah santan ya. Nah, terus ada bawang goreng. Nah, coba kita rasain teman-teman. Nah, coba kita rasain teman-teman, nasi kare daging dari Solo Surakarta teman-teman ya. Untuk warung ini ada di Jalan Kestalan, Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta. Nah, kita rasain ya. Oke, ternyata rasanya ini enak teman-teman, gurih, kuahnya juga rempahnya kerasa ya. Jadi kalau kare itu kan dalam bayanganku kayak strong gitu, tapi ternyata enggak ya. Ini convert banget di lidah. Terus kuahnya, kuah santannya itu tidak terlalu kental, juga tidak terlalu encer ya, jadi pas banget ini. Nah, ditambah dengan kita makan gorengannya itu tambah nikmat. Oke teman-teman, itu saja yang bisa aku review teman-teman. Kalau ingin makan siang aneka masakan Jawa, di sini cocok banget di Warung Makan Pak Di ya, yang ada di dekat stasiun Balapan. Oke, terima kasih teman-teman sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Adventure Dingga. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.